Macam-macam menu takjil untuk buka puasa ada 17 macam ya. Dan yang pertama ini ada risol mayo, bisa buat buka puasa. Kemudian yang kedua ada kolak pisang labu, kolak pisang singkong labu. Yang ketiga ada kurma, ini juga bisa buat buka puasa. Kemudian yang keempat ada es susu cincau, ini seger banget ya. Yang kelima ada es buah susu, ini juga pastinya seger banget, buahnya juga banyak. Yang keenam ada es cappuccino cincau. Yang ketujuh ada pisang aroma. Yang kedelapan ada tahu isi. Yang kesembilan ada tahu wale. Biasanya orang kalau buka puasa itu sukanya kayak gorengan-gorengan gitu ya. Kemudian yang 10 ada stup roti keju, ini juga enak banget. Yang ke-11 ada salad buah. Kemudian yang ke-12 ada lumpia. Yang ke-13 ada martabak isi mie. Yang ke-14 ada es pisang ijo, ini seger banget ya pastinya. Yang ke-15 ada bakwan. Yang ke-16 ada kue lumpur kentang, ini juga bisa dijadikan menu takjil untuk buka puasa. Kemudian yang ke-17 ada martabak mini dari telur ya ini dan daun bawang.